Sunny Daddy. Masa? Campak dia. Okay. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke Family 3S Channel. So, untuk review tent hari ni, kami akan review sebuah tent daripada Mountain Hiker. So, model ni adalah salah satu model yang sangat popular nowadays. Kebanyakan semua brand dah keluar jenis model, iaitu model jenis TP. Okay, so kalau nak tengok apa yang ada dia bagi dalam packaging ni, apa yang ada, apa accessories yang dia bagi sekali. Okay, jangan lupa tonton video ini hingga habis. Sebelum itu, special shout out kepada kawan saya, Kak Arifin, kerana meminjamkan kami tent ni. Terima kasih, Bob. Okay, jom kita cuba kita tengok apa yang ada dalam ni. Okay, so kalau first kali kita tengok kemasan bag yang dia bagi. Untuk brand Mountain Hiker ni, kalau sebelum tengok, semuanya kali hitam. Sebab tent ni adalah model daripada Dark Tower. Okay, so ini adalah barang-barang yang diberikan dalam packaging ni. So seperti anda boleh lihat, jadi satu bag, dia bagi pole, dia bagi pack dengan glow in the dark luminescent punya header. Dia bagi 2, 4, 6, 7, 7, 8, 7 set tali, outer layer dan juga inner layer. Okay, now sekarang ni first kali bentangkan dulu dia punya apa, dia punya outer tent, dia punya inner tent dia. Tent jenis macam ni senang sangat, seorang je pun boleh pasang sebenarnya. Okay, so segi empat je. Okay, second, kita dah tahu dah kat mana dia punya pintu masuk dia. Okay, now kita dah tahu dah direction, kat mana pintu masuk semua. Okay, kita pack ke empat-empat dulu keliling dia. Pack ujung sekali. So kita anchorkan dulu dekat satu bahagian. So lepas dah anchor situ, tarik bagi tegang. Okay, tarik bagi tegang, make sure bagi tegang dan anchorkan di bahagian sini pula. Dah siap tu, seterusnya di bahagian bucu sini. Dan akhir sekali di bahagian bucu sebelah keempat, sisi keempat ni. Okey, yang ini make sure tarik tegang betul-betul semua, baru kita pasangkan dia. Okey, dah siap pasang-pasang keempat-empat dia punya base dia. Dah siap pasang semua, make sure everything dah tegang. Now kita ambil dia punya center pole. So center pole yang dia bagi ada satu saja. So senang kita pasang, kita tahu dah satu center pole saja. Okey, kita bukan zip kan? Yes, bukakan zip. Lepas tu masuk ke dalam, make sure dapatkan betul-betul dekat dia punya bahagian bumbung atas dia dan tegakkan. Siap. Siap. Seperti anda boleh lihat, bahagian bawah dia ni, apa aja saya cakap tadi, dia segi empat tepat. So, sebab dia 210-250 dan tinggi dia lebih kurang 200 cm. Jadi kalau saya, tinggi saya 170 pun still lagi ada clearance kat sini. Dan dia punya keliling dia menggunakan kain jenis mesh. Bawah
gunakan kain polyester. Terdapat dua poket di sebelah kiri dan di sebelah kanan untuk letakkan barang-barang macam handphone, kunci, remote untuk kipas ke apa, boleh pasang kat sini. Okay, sekarang kita akan pasang dia punya outer layer. Okay, cara paling mudah, kita turunkan sikit dia punya center, dia punya pole tadi tu. Masukkan sampai ke tengah-tengah bahagian. Dah dapat pintu tengah dia tu, masukkan balik, naikkan balik semula. Dah siap pack keliling. Nah, kita akan kita akan pasang pole untuk dia punya pintu masuk, entrance dia. Okey, sekarang kita dah siap pasang mountain hiker duck tower. Okey, seperti anda boleh lihat, untuk outer layer mountain hiker ni, dia menggunakan silver coating. Jadi kadar kita kepanasan tu dia boleh tapis sikit lah berbanding dia bagi kain polyester semata-mata. Okey, jom kita tengok bahagian dalam. Okey, untuk bahagian outer layer ni, ketinggian dia agak rendah, lebih kurang dalam 1.5 meter saja ketinggian dia, tapi dia tidak compromisekan ventilation. Kalau cuba tengoklah ni, since dia pakai mesh, so memang pengalihan udara sangat sesuai, sangat okey. Dan dia ada jarak antara bahagian inner tent dengan outer tent. Jadi sewaktu hujan, walaupun berlaku condensation, kalau kata bahagian luar ni berair, dia akan terus turun ke bawah. Dia tak akan kena bahagian inner tent kita. So bahagian ini nanti anda boleh tengok, sangat sesuai untuk dua orang ataupun dua 2 plus 1 dengan anak kecil, sambil letak, boleh letak lagi barang di bahagian sana. So panjang 210 sangat sesuai untuk size orang dewasa. Okey, selalu orang akan kata susah pakai single pole tent ni ataupun TP tent ni sebab ni lah, sebab mengganggu bahagian tengah pole ni. Tapi tak payah risau, kami ada solution untuk ni. Let's jom. Okey, macam saya cakap tadi, untuk atasi masalah pole di tengah-tengah tu, anda hanya memerlukan dua adjustable pole dan satu connector. So connector yang saya ada di sini daripada ShineTrick. Nak tahu macam mana cara saya pasang ni? Okey, jom tengok. Ambil satu bahagian pole, extendkan ke bahagian belakang. Okey, dan lock. Okey. Satu lagi, hanya buka separuh saja supaya senang nak masuk nanti kita nak pasang kat bahagian dalam. Masukkan bucu ni di bahagian konektor. Okay, now kita akan pergi pasang ni kat bahagian dalam. Okay, jom tengok. Okay, bukakan kedua-dua kaki ni. Satu di bahagian betul-betul di bahagian hujung. Okay, satu lagi kita akan pindahkan ke sana. Perlahan-lahan kita buka dan dirikan dia. Dan kita boleh keluarkan center pole ni. Dan kita gantikan dengan adjustable pole yang ada sekarang ni. Dan tolak sampai dia tegak. Dan lock. Sama juga sebelah sini. Okay, panjangkan kaki dia sampai hujung dan kita lock. Okey, siap. Now, kita tak pakai dah center pole ni. Tada, kan? Dah nampak lebih luas kan? Okey, so dengan menggunakan dua adjustable pole ni dan satu connector di bahagian atas,
anda tidak perlu lagi menggunakan center pole untuk mendirikan kemah. Anda dah dapat satu luas, satu kawasan yang lebih luas tanpa ada gangguan di bahagian tengah. So, anda boleh masukkan satu size queen size punya inflatable bed ataupun tilam. Okey, dalam ni. Dan sebabkan anda gunakan connector tu, sekarang anda dah ada satu tempat untuk menyangkut lampu ataupun kipas di bahagian dalam ni. Dekat atas ni. Okey. Ha, dah boleh sangkut dah. Okey, so seperti anda boleh lihat, kawasan yang lebih luas, anda ada ruang untuk letak barang-barang, ada anda juga ada ruang untuk letak tilam. Anda boleh camping dengan best. Okay, so itulah sedikit sebanyak review kami pada hari ini untuk 10 Mountain Hiker Dark Tower Sky Top. 10 ni didatang dalam dua color, satu color hitam seperti kami review hari ini, satu lagi dalam color khakis. Dan harga bermula dalam lingkungan RM350 harga ke 400 harga dia. So anda boleh dapatkan dalam Shopee ataupun boleh terus ke Atras reseller. Apa yang kami boleh kongsi, pros untuk memiliki 10 ni adalah pertama sekali, of course dia mudah pasang, macam yang dekat tadi, sangat simple, packkan keliling dan masukkan center pole je di bahagian tengah, dah siap. So untuk family yang untuk 2 ke 3 orang pun sesuai untuk memiliki 10 jenis macam ni. Kalau macam ada ladies, apa, ladies campers nak try camping dulu, macam nak make sure something yang senang, senang pasang, senang simpan, so anda pun juga dapatkan 10 jenis macam ni. Okay, cons dia yang saya boleh share, pertama of course center pole tu lah. So anda terpaksa beli pula 2 adjustable pole dan satu connector untuk dapatkan ruang yang lebih luas, betul, mendapatkan ruang yang lebih besar. Dan untuk anda tidak menggunakan center pole tu lah, untuk pertama atau kedua kalinya anda nak try guna adjustable pole ni, mungkin agak susah sikit nak adjust dia punya, yang mana nak panjangkan dulu, yang mana nak panjangkan kemudian apa semua. Tapi by time, insyaAllah anda dah boleh pasang sendiri dengan mudah lah. Yang kedua, bahagian awning dia ni, pada saya agak rendah. Kalau dapat tinggikan sikit awning dia, tak terbukul-bukul nak masuk. Sebab agak boleh dapat tinggikan sikit pun mungkin okey kot. Sebab memang rendah lah, agak rendah, nak masuk pun macam terbongkok kalau masuk. Sebabkan dia TP10, jadi anda kena cari satu pole yang lebih tinggi. Anda kena letak di bahagian belakang, anda boleh sambungkan dengan tali ke bahagian hujung flysheet tu untuk buat satu connection dengan common area. So di situ pun agak susah lah kalau siapa yang kurang mahir untuk first timer, betul. Harga yang sangat berpatutan, should be boleh beli. Yang penting mampu milik. Alright, itu saja video review kami untuk kali ini. Kalau anda ada apa-apa lagi kemah yang anda nak tengok atau anda nak kami review, jangan lupa masukkan di ruang komen di bahagian bawah. Jangan lupa tekan like, share dan komen video-video kami. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification. Jangan lupa subscribe, kerana subscribe itu gratis. Bye. Bye.